Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bambang Pela. Oke teman-teman, jadi kali ini spesial untuk 1500. Gue kemarin sudah buat di komunitas Q&A yang ingin kalian jawab pertanyakan untuk gua. Jadi gue jawab teman-teman. Ribet kali gue ngomong ini ya kan. Mengucapkan terima kasih nih teman-teman untuk kalian yang sudah subscribe channel Bambang Pela teman-teman ya. Tunggu, terima kasih karena sudah mencapai 1500 subscriber. Kalian terhebat, terbaik dah, ya kan? Jadi kemarin gue buka di kolom komunitas. Di situ gue bikin untuk pertanyaan Q&A dan sudah ada 8 pertanyaan. Dan memang sudah seminggu waktu yang gue ini teman-teman gue kasih. Dan ada 8 pertanyaan yang akan gue jawab. Sebenarnya gue ingin banyak, tapi pertanyaan cuma ada 8. Ya gak apa-apa deh ya kan? Oke, jadi kita langsung saja pertanyaan pertama ya kan. Ini datang dari Kodok Bizer bacanya ya. Bang, kapan berencana untuk menjadi konten kreator? Jadi gua itu berencana menjadi konten kreator itu tahun 2017. Kalau nggak salah gua ya. Jadi tapi itu belum full untuk konten di YouTube itu masih ya video-video santai aja teman-teman, hanya record, main dan ya upload gitu teman-teman. Tapi gue konsentrasinya itu di 2021 belum konsentrasi penuh. 2022 pertengahan itu konsentrasi full teman-teman. Jadi gue bikin upload tiap hari itu di 2022 pertengahan sampai dengan sekarang. Jadi gue kalau dibilang ingin menjadi content creator kapan? 2017. Tapi konsentrasi fullnya di 2022. Ya, pertengahan. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan kedua dari Hedan Eds. Bang, siapa yang memotivasi abang buat jadi YouTuber? Sebenarnya yang memotivasi itu kagak ada teman-teman. Itu datang dari gue sendiri, gue ingin apa aja sih. Makanya gue tuh gak pernah minta campaign like, campaign subscriber, campaign share. Gue cuma hanya ingin ya gue upload, gue bisa menghiburkan, ketawa lalu gue itu udah cukup teman-teman. Jadi gue dari diri sendiri untuk menghibur kalian. Makanya gue gak campaign mau yang nontonnya 20 orang, yang mau nontonnya 10 orang, itu terserah gitu. Yang penting gue upload, kalian bisa ketawa nonton gue, itu udah cukup gue teman-teman. Oke? Jadi yang memotivasi itu diri gue sendiri. Nah, pertanyaan ketiga dari Petot Udin. YouTuber favorit siapa bang? YouTuber favorit itu ada 5 teman-teman. Nah, ini perlu kalian ketahui, ada 5 orang. Yang pertama itu ya jelas, satu orang yang legenda, yaitu MrBeast. Yang kedua itu Miao Au. Yang ketiga itu Bang Winda. Keempat itu Deddy Corbuzier. Dan yang kelima itu Den JC teman-teman. Den JC itu Den Jaka Caping. Itu kelima-limanya itu yang masuk ke dalam konteks konten gue juga seperti itu teman-teman. Dari lima ini yang selalu gue dipatokan untuk bikin konten dari lima ini ya. Dari MrBeast itu ada beberapa konteks yang gue ambil. Premium Ops ada yang jadi konteks gue juga untuk main game. Bang Winda untuk main game seperti apa gitu kan. Bang Deddy Corbuzier itu ya Om Deddy Corbuzier itu sebagai patokan lah kata-katanya ya teman-teman. Jadi kita bisa bijak gitu dalam kata-kata gitu teman-teman. Gue ya pribadi. Dan juga Om DJC ini sebagai mental algoritma teman-teman. Tapi gue tidak ikut kelasnya ya. Gue selalu nonton video dia dan dia sebagai mentor algoritma harus seperti apa algoritma YouTube-nya gitu teman-teman. Oke, terjawab ya. Nah, yang keempat pertanyaannya dari Wildan Sarin. Bang, paling suka sama pelajaran apa di sekolah? Aduh, gua tamat sekolah itu 2014. Sudah cukup lama ini 2023. Sudah 17 tahun gue tamat ya. Tapi gue jawab aja sih dari Pak Wildan Sarit. Gue suka pelajaran, gue kan anak STM. Gue dulu jurusannya itu teknik industri mesin industri teman-teman ya. Jadi gue suka itu pelajarannya kalau kalian tahu itu mesin CNC atau molding. Nah, gue suka tuh teman-teman. Jadi
kita memprogram mesinnya dan mesinnya itu bekerja sendiri, udah gitu. Mungkin yang anak-anak STM tuh tahu tuh, yang mesin CNC sama molding tuh. Nah, itu paling tahu lah anak STM tuh. Pasti paling anak STM gitu. Tapi anak STM tuh paling tahu lah CNC sama molding itu seperti apa mesinnya. Jadi itu pelajaran favorit gue CNC ya. Masuk juga, jadi itu juga yang membuat gue senang algoritma YouTube seperti itu. Oke, pertanyaan kelima. Maulana Gaming Official, Bang, apakah Bang Pelat pakai edit video atau nggak diedit? Dan satu lagi, Bang, kalau upload video, berapa kali sehari upload videonya, Bang? Oke, gue jawab dulu ya. Kalau untuk edit video yang pertama, gue edit. Tapi tidak semua video gue edit. Ada, kalau kalian yang nonton gue full, itu pasti kalian tahu ada beberapa ya semacam entertain drama lah ya. Gue karena favorit gue Bang Beda, ada beberapa entertain drama di beberapa video gue. Kalian bisa cari aja sendiri ya. Gue tidak mau nunjukin. Jadi gue edit di situ. Tapi ada juga yang memang mengharuskan gameplaynya tidak harus diedit, cuma dipotong aja seperti iklan. Iklan itu kan gue harus edit, harus dipotong gitu aja. Nah, Bang, upload video berapa kali sehari upload videonya? Untuk video panjang, itu gue satu hari satu kali teman-temannya untuk editnya. Kalau untuk video panjang, itu satu hari satu kali uploadnya teman-temannya, itu jam 5 sore. Nah, kalau untuk video short, itu gue uploadnya bisa 3 kali, bisa 2 kali, bisa 1 kali. Tergantung bahannya ada atau tidak gitu teman-teman. Jadi gue nyiapkannya itu biasanya 3, 2, atau 1 gitu ya. Jadi kalau untuk short itu di jam 6 pagi sebelum kalian berangkat sekolah atau berangkat kerja, kalian bisa nonton jam 6 pagi sampai jam 12 itu gue upload juga biasanya, kan karena gue sambil kerja juga gitu kan, jam istirahat makan siang mau gue bisa upload gitu kan, jam 12 atau jam 11 lah, jadi bisa gue upload jam 3 atau jam 6 biasanya, yang ketiga seperti itu teman-teman, jam-jam pulang kerja atau jam 6 sore, tergantung juga teman-teman. Misalnya ada semacam pertandingan MPL, itu kan gue kalau gue masukkan shot gue itu beradu nanti algoritmanya juga, walaupun itu di feed yang lain ya, di tab yang lain itu nanti beradu algoritmanya teman-teman. Jadi gue akan tunda besok lagi gitu. Gue ngupload itu berdasarkan algoritma teman-teman. Kalau lagi ada yang lagi live atau konten itu gue nggak bisa upload. Kenapa? Karena nanti beradu algoritmanya. Jadi gue kagak bisa nge-up video gue seperti itu teman-teman. Oke, pertanyaan ke-6. Bang, gift lock. NFF. Lock terus, Bang, gift lock. Boro-boro gift lock ya. Gue belum, kalau untuk pengetahuan kalian, gue sampai hari ini belum bergaji dari lock. Tetapi ya gak masalah. Dari awal juga gue bikin konten juga gaji ya belakangan, gue juga kerja teman-teman. Jadi gue sambil ngehibur aja deh gitu. Kalau dapat gaji syukur, enggak pun seterusnya pun tetap gue akan upload gitu kan. Terserah, kalau untuk gaji dari YouTube, YouTube mau kasih gue gaji syukur, enggak ya enggak apa-apa gitu ya kan. Jadi kalau untuk vlog, nanti dulu. Oke, ini pertanyaan ke-7 ya. Dari Jumintar Akatoan. Bang, asalnya dari mana? Nah, untuk asal gue, ini kota gue ini sempat viral dulu. Dan gue itu berada di dekat kotanya Bang Aura Gaming, Bang Pascol. Nah, gue itu berada di kota yang dulu viral sama Ryzen. Kalian kenal BTL Ryzen? Nah, itu gue sempat, kota gue itu sempat viral. Dan Bang Benny Moza itu sempat berkunjung, Bang Benny Moza, Bang siapa lagi? Pokoknya ada beberapa YouTuber PUBG itu sempat berkunjung di daerah kota gue namanya Bintan. Nah, itu kota gue itu namanya Tanjung Pinang. Nah, itu kota gue teman-teman. Nah, yang kalau penonton gue ada yang berasal dari Tanjung Pinang, kalau kalian ketemu gue atau ketemu di mana gitu, ya apa-apa teman-teman, sapa aja, tegur aja. Gue akan senang hati untuk menyapa balik teman-teman. Gue juga bekerja di pusat kota gitu kan. Jadi, kalau ada yang ketemu gue ya apa-apa, sapa dan tegur aja gitu. Oke. Nah, yang pertanyaan ke-8 dari tumben nih ada viewers gue cewek ya, Diana Septiani. Bang, gak main PUBG, kalau main mabar yuk bang. Oi,
Gue main PUBG itu konten gue tahun 2018 atau 2017. Itu. Untuk sekarang gue kagak main PUBG lagi. Kenapa? Karena gue gak berbakat main FPS. Kalau mau mabar, kita bisa main Valorant aja. Atau yang lain-lain. Oke, jadi itu 8 pertanyaan kalian yang gue jawab, teman-teman, untuk Kion. NA di 1500 subscriber. Mungkin nanti gue akan open Q&A lagi bagi pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum kalian berikan ke gue di mungkin di 10.000 atau di 100.000 subscriber. Mungkin nanti gue akan bikin lagi Q&A. Ini akan perjalanan kita masih panjang, teman-teman, dan gue masih jauh lagi untuk menghibur kalian. Masih banyak kekurangan gue, jadi mungkin gue akan menganggapi kekurangan gue untuk mencapai 1 juta subs. Target gue sih gak muluk-muluk, gak besar-besar, 1 juta subs itu udah paling nyata dan paling bisa gue kejar. Atau setidaknya 100 ribu itu udah bisa lah, harus bisa gue kejar. Itu aja tuh target gue. Untuk juta-jutaan, jauh banyak itu aja, 100 ribu aja dulu ya, atau 10 ribu lah ya. Oke, teman-teman, sampai di sini aja dulu untuk Q&A kita. Mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komen lagi. Tapi belum tentu gue jawab, karena apa? Mungkin nanti gue banyak kerjaan juga, konten gue harus gue siapin juga kan. Mungkin gue akan jawab sebisa mungkin ya, teman-teman. Oke, see you the next other content. Thank you.